dan insya Allah ada sesuatu yang akan kita lakukan. Ada, makanya saya seneng banget nih karena sebutin aja sedikit, kasih tahu nggak apa-apa nih Abi, kasih tahu jangan. Terus ya, assalamualaikum. Saja semua keluarga kampung itu merasa terkejut. Break dulu nangisnya. Tidak ada. Waalaikumsalam. Dari Bandung saya. Oh, dari Bandung. Pulang kampung dulu. Langsung ke sini. Wah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Dari Bandung. Maaf lahir batin. Saya janjinya tepat ya. Apa kabar Nagita? Sehat. Terima kasih. Alhamdulillah. Selamat datang di gubuk saya. Waduh, dekat dari rumah dekat. Mana anak-anak? Pak, pada tepar semua. Hah? Kan kita dari Bandung. Oh, ayo. Kita duduk di bawah sih kan? Oh dari Bandung mah? Aku kan dari Bandung. Jadi tadi pagi Bandung dulu sholat, tadi baru sampai jam maghrib, mandi baru ke sini. Ini anak? Iya. Yang nomor 2. Abahnya kayak gini. Ini Nagita, saya bilang sama Raffi, ini lontong. Nanti nanti di surga makan lontongnya. Ya. Abi, siap. Ya, siap. Jadi ini lontong buatan istri. Apa ini? Iya. Ini paling enak di dunia dan akhirat. Wow. Cucu Rasulullah keempat. Keempat itu artinya keempat turunan keempat. Itu dia pernah mengatakan, orang yang paling mencintai kami, orang yang paling banyak makan di rumah kami. Jadi kalau Raffi sama anak kita sayang sama kami, makan yang banyak. Kita makan yang banyak. Makan yang banyak. Menantu saya, istrinya Ali, sama anak saya yang paling kecil, itu kedanan sama cipung, dia bilang. Oh, Masya Allah. Tadinya mau dibawa, cuman tuh anak udah tidur baru. Lagi sakit. Oh, kasihan. Halo. Hei, ya Allah, apa kabar? Ingat dong, apa kabar sehat? Padahal nggak ingat. Nggak ingat, ya apa coba? Cuma lupa nama aja. Yasmin. Aku lagi ya? Senang betul. Aku langsung naik. Badan dari 70 ke 75, puasa aku naik kali. Kok bisa? Makannya banyak malam? Iya, karena aku ngisinya cepat sahur. Oh. Daripada aku sakit. Iya, iya benar. Puasa sih full, cuma pas buka puasanya, makan nasi. Tengah malam, makan lagi. Sahur, makan lagi. Cuma adalah hari ini aja, besok kan kita. Makan lagi. Saya dulu gemuk, gendut saya. Turun berapa? 11 atau 12 kilo? Iya. Kata istri saya, biar ganteng kayak Raffi katanya. Ayo makan. Nih, mari kita nonton. Ayo, ayo. Nontonin Raffi makan udah enak. Udah kenyang. Tapi vitaminnya Raffi ini apa? Semangat. Semangat kayak saya. Ramadan ini dari mulai pagi sampai sahur. Jam standby sahur pasti jam 1 subuh sampai jam 5 selesai. Mulainya jam berapa? Hah? Mulainya live on air jam 2. Oh, oke. Okay. Terus satu kan standby. Jam 5 selesai. Jam 5 selesai. Terus jam 8 pagi di FYP live, terus kan taping Indosiar, Trans TV buka puasa. Astagfirullahaladzim. Selesai jam 8 malam ngerjain YouTube atau meeting, baru jam 11 jam 12 malam tidur. Jadi tidur sejam. Astagfirullahaladzim, luar biasa. Selama bulan puasa. Betul, kalau bukan semangat gak mungkin. Itu boleh deketin sini, ke Raffi itu. Itu gak dapet di sini, Raffi. Kalau suka, boleh dibawa pulang. Coba. Mantap. Hah? Kalau suka, boleh dibawa pulang. Itu yang buat harus wudhu dulu.
Lo bener ini? Sholat lima waktu. Anak saya tiga sudah nikah semua, Raffi. Cucu saya dua, on the way tiga. Lagi isi. Makanya dia tadi pengen gendong si Cipung katanya. Berapa bulan? 8 bulan. Oh ya, belum kelihatan. Baru. Karena si cewek, nanti jadi Cipung. Masih aja Cipung. Dia anak pertama. Gak pengen cowok dulu. Gak pengen cewek, malah biar lucu. Emang kalau cowok udah lucu? Lucu sih, Bang. Ayo, mana cewek? Insyaallah tahun depan. Amin, insyaallah. Kata si Mbak sama Mbak Jessy ya? Mbak Jessy. Oh, Abi itu memang udah kenal lama ya sama Raffi? Iya, dia pindah Andara kan karena mau deket rumah saya. Raffi ini Mbak Nia, gak pernah saya negor dia dulu. Kalau ketemu, pasti dia negor dulu. Itu tidak mudah. Mudah-mudahan Allah jagakan Raffi sama anak kita. Tapi sahabat, semua orang dengar lagu ibu, apapun lah bahasanya, pasti kena. Pasti kena kan gitu. Dan pada waktu itu saya memang, waktu pembuatan klip, saya minta maunya ya uminya sendiri, ibu saya sendiri. Nggak mungkin bisa ekspresi. Dua pilihan saya bilang. Ibu saya sendiri, atau kalau ibu yang lain, saya minta yang muda, yang cantik. Nggak mau sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abi. Alhamdulillah. Abi ada tahu, terima kasih. Hari ini aku sama Gigi, sama istri, sama keluarganya Abi ada tahu di jamu makanan yang luar biasa banget. Ini lontongnya benar, karena Abi bilang harus ke rumah. Karena kalau nanti insya Allah kita semua masuk surga, lontongnya udah disiapin nih, udah diturunin duluan. Berarti ini adalah lontong paling terenak di surga. Itu enak banget. Ya aku waktu itu, Abi alhamdulillah datang ke acara FYP, seneng banget karena saya juga dari kecil selalu dengerin lagu Hadad Alwi dan Sulis. Jadi pas Abi Hadad Alwi datang, saya seneng banget. Saya ngobrol-ngobrol, ternyata memang rumah kami dekat. Jadi aku janji sama Abi, nanti saya datang berkunjung silaturahmi ke rumahnya Abi Hadad Alwi. Insya Allah biar berkahnya nular ke kita. Amin, Allah kasih berkah semuanya. Kita sekarang bertiga ingin ucapin buat semua saudara-saudara di Indonesia, yeah. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah puasa kita semua. Amin. Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah rahmati Amin. Kita Allah kasih kita kesehatan, Allah kasih kita kekuatan semangat untuk lebih dekat dengan Allah dan Rasulnya, insya Allah. Amin. Dan insya Allah ada sesuatu yang akan kita lakukan. Ada, makanya saya senang banget nih karena sebutin aja sedikit, kasih tahu nggak apa-apa nih, Abi. Kasih tahu jangan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Ada nanti kolaborasinya Rafathar, Cipung, aku sama Nagita dengan karyanya Abi Hadad Alwi. Wah, jadi lagu penyemangat biar semua anak-anak Indonesia bisa sholawat terus. Betul, terutama Rafathar. Amin. Jadi biar Rafathar juga ada satu lagu yang tertanam di pikiran dan batinnya dia agar selalu ingat sholawat, ingat nabi-nabi. Amin. Dari karya-karyanya Abi Hadad Alwi ini mudah-mudahan juga bisa menyiramkan rohani ke anak-anak yang sekarang, anak-anak generasi sekarang, supaya pentingnya sholawat, itu doa-doa itu penting. Alhamdulillah, kabul insya Allah. Amin. Mudah-mudahan Allah lancarkan, mohon doanya dari semua. Segera berarti ini Abi ya? Insya Allah, segera.